Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke, bosku. Hari ini review aja bosku ya. Ada review sepasang usia setahun kurang lebih. Ini dulu notanya dari anakan muda hutan bosku. Anakan dari induk muda hutan. Tapi ini burungnya mapan ya ini ya. Sudah dipelihara setahun ya. Ini masih remaja menuju dewasa. Mulus burungnya, sehat. Tidak ada minus. Kita cross check, kita cek seperti apa, harga berapa ya bosku ya. Ini pasangan asli satu sarang ya, atau satu susu. Perkiraan awal ini kalau dari pengamatan saya ya, ini prediksi jantan dan betina. Ini yang sebelah kiri, yang ini. Ini prediksi saya betina ini. Cantik. Yang kanan yang besar ya ini jantan. Siap dipesan ini bosku. DNA atau non DNA bisa bosku, mau DNA nanti kita DNA-kan, yang penting DP dulu ya bosku ya. Ini burungnya mulus. Oh ya, yang pesen apa, anakan dari muda hutan ini agak libur lama bosku, 2 bulanan, jadi mohon maaf untuk yang stok berikutnya kayaknya agak lama lagi nih. Tadi penangkarnya sudah cerita ke saya, kayaknya disimpan dulu, nggak diedarkan lagi, jadi mau disimpan. Seperti ini bosku ya, mata, kuku, kaki, sayap aman, tidak ada minus. Ini kalau dibeli tanpa DNA ini saya jual 13 juta bosku. Ini keturunan muda hutan ya. Dengan DNA berapa bosku? Dengan DNA selisih 500.000, saya jual 13,5. Harian sudah apa ya? Ya bunyi cuman ya masih semaunya ya. Lagu belum ada, jadi hanya sebatas ngeriwek teriak aja. Ini rawatan teman saya bosku, lama nih. Ini dijual lagi. Monggo nek minat bisa dijapri bosku via WA ya. Nomor masih sama di 0851-01-678-509. Harga ini harga net saja bosku, kalau minat 13 juta tanpa DNA, dengan DNA nambah 500.000. Saya DNA-kan. Tapi DP ya bosku ya, DP separuh bosku. Seumpama sejenis, bagaimana sejenis ya, nanti saya kembalikan semuanya utuh. Gampang bosku, tinggal saya transfer kembali duitnya. Tidak ada potongan sama sekali di tempat saya. Separuh itu hanya untuk jaminan saja bosku. Uang tidak saya apa-apakan. Jadi tenang saja. Sebagai tanda serius. Soalnya ada beberapa orang yang cuma pesan-pesan saja, sudah saya DNA, ketika waktunya diambil alasannya nggak punya duit. Wah, itu kan lucu ya kayak gitu. Jadi biar sama-sama enak saja ya bosku ya. Jadi saya sudah menahan burungnya, ternyata nggak diambil, kayak gitu kan sia-sia. Makanya mending, terkadang mending saya jual apa adanya dulu, atau seumpama dengan DNA ya saya suruh DP 50% supaya ada pengikatan. Jadi curhat ya bosku ya. Ya itu serba-serbi cucak rowo tuh kayak gitu bosku.
Ada yang rembugannya enak, ada yang rembugannya susah juga ada. Ada yang minta ini, minta itu juga ada. Tapi ya nggak masalah, kita layani semuanya. Kayak gini bosku, kondisi burung bagus, tidak ada minus. Ini sementara masih saya prediksi jantan dan betina. Yang kanan ini yang jantan, yang kiri betina. Betinanya udah mulai coklat ini matanya. Umur kurang lebih setahun ini. Anakan ini terah muda hutan bosku, murah naik harga segitu. Cuman suara ya kita belum lihat kerasnya seperti apa, cuman tadi sudah terpantau bunyi ngeriwek-ngeriwek terus ngeplong sedikit sudah. Nah itu lagu saya belum dengar bosku. Jadi kita review apa adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Oke bosku, saya kira cukup ya, ini sudah 6 menit. Harga 13 juta atau 13,5 untuk yang DNA, non DNA 13, harga net saja bosku. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita simpen. Soalnya stok hutan 2 bulan lagi, jadi masih jauh. Ini untuk punya-punyaan aja. Kita yang anakan muda hutan. Ini burungnya ini ya, apa? Agak mapan ya, bukan tidak giras tapi mapan ya burungnya, tidak gerabiak. Ini karena kamera aja, jadi kena kamera jadi agak takut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya selalu Cak Rowo Indonesia. Mantap. Mudah-mudahan ada yang minat bosku. Terima kasih.